Yang ini tadi saya lukis gambar Raja Van, lepas tu saya huraikan apa benda di dalam tu kan. Sekarang ni saya nak tulis ini, kita lukis pula gambar Raja Van. Buka oh gambar Raja Van tu kita nak lukis. Okey, macam mana? Okey, contoh dia. Okey, contohnya macam ni. Ah. Okey, tengok-tengok sini. Okey, sekarang ini simbol apa? Set semester. Set semester sama dengan huruf dalam perkataan. Apa perkataannya? Pembaris. Huruf dalam perkataan pembaris. Set Q sama dengan huruf dalam perkataan perkataan baris. Tutup. Okey, cara nak lukisnya. Ha. Soalan dia, lukis gambar raja van. Ah, itu van macam tu, bukan van. Van tu yang kamu naik tu. Yeah, lukis gambar raja van berpandukan set-set yang telah diberikan. Boleh, biasanya gambar raja van set semester kita lukis dalam bentuk empat segi, petak-petak. Dah belajar dari itu poligon. Empat segi. Talam tu lah. Okay. Dan biasanya set kita lukis dalam bentuk bulatan. Kemudian labelkan. Set semester yang ini kan? Jadi kita letak di luar dia. Macam tu. Ini set untuk? Apa pula? Ini huruf Q bukan huruf A. Mana datangnya huruf A? Q. Ha. Okey, tulis yang kecil dulu. Talam dengan cawan mana lagi kecil? Ah, ha, tulis yang dalam cawan tu dulu. Okey, baris ni kan. Okey, mesti nak tulis unsur dalam cawan tu. Kamu nak faham berpeluk-peluk pula. Tengok depan ni. Hei, peluk-peluk. Ah, udah, tengok sini. Lantak dia. Ah, tengok sini. Macam mana nak tulis? B. Titik dulu tulis B. Titik dulu A. Titik dulu R. Titik dulu I. Titik dulu S. Macam tu. Cikgu nak tulis macam mana? Ah, tulislah janji dalam itu, jangan keluar. Buka O, tak ada huruf O kat sini. Ha. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya dekat ni dekat P. Apa dia? Set semester. Ha, set semester nak tulis apa unsurnya? Baris. Yang selain daripada ini lah, baris dia. B dah ada, A dah ada, R dah ada, I dah ada, S dah ada. Tinggal ini je lagi. Apa dia? P. P. E. S. Ha? E. Kenapa S? M. Nak tengok kamu tidur ke tidak? Dah. Lagi? 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 Ah, itulah dia. Itulah jawapannya. Cikgu tak ada kira-kira. Mana ada kira? Tengok itulah. Itu je lah. Kamu nak apa lagi? Ya Allah. Memanglah senang. Koma je suka susahkan diri. Tak percaya kan. Tak, dia sebenarnya macam ini. Benda ni senang. Sebab apa senang? Dia yang jadi masalahnya kan nanti. Yang ini, yang ini kamu nampak. Dia jadi masalahnya nanti adalah contoh dia. V
faktor perdana bagi enam. Ha. Udah tak ingat faktor perdana tu apa cikgu? Ha, dia akan ulang balik yang asal lah. Itu yang jadi susah. Yang kamu belajar hari ini, benda ini aja. Boleh faham maksud saya? Ha. Saya ajar kamu konsep asas. Apa dia gambar ajar, man? Soalan-soalannya nanti, dia tak adalah. Takkan senang benar apa ini. Dia akan berkaitan dengan contohnya nombor perdana. Faktor bagi 6. Gandaan sepunya bagi ini. Ha. Kena tengok balik lah. Kena balik belakang lah. Boleh. Itu sebenarnya yang kamu akan menjadi susahnya. Dah lupa yang dulu-dulu punya. Boleh? Match?